Dan ini lumayan bikin gua kaget juga teman-teman, karena harganya murah dan juga ini jarang ada gua lihat di YouTube tuh orang bangga banget pakai oli samping jumbo tuh, jarang banget gua lihat, hampir nggak ada. Dan tapi ternyata hasilnya itu bagus teman-teman. Lihat tuh, ini bersih banget. Untuk oli harga 30 ribuan ini bersih banget. Bahkan ini mirip kayak Idemitsu malah menurut gua. Karena mengingat harganya cuma 30 ribuan dan dia ini termasuk underdog ya teman-teman, alias tidak diunggulkan. Karena jarang banget gue lihat di YouTube tuh ada orang yang bangga banget pakai oli samping jumbo. Nah, ternyata dia nggak seburuk yang gua kira gitu loh. Tuh ini bersih banget teman-teman. Bagian sininya ini asli nggak ada kerak sama sekali. Dia kering ya. BTW ini kering. Kering berpasir. Cuma ada kerak dikit doang nih di dua sisi. Dan itu juga gampang dibersihin teman-teman. Ini digosok gini aja hilang. Ini gua gosoknya nggak pakai tenaga tuh. Udah hilang. Jadi ini amazing banget teman-teman. Untuk oli dengan harga 30 ribuan menurut gue ini sangat jos gandos teman-teman. Untuk performanya nanti kita review di video terpisah ya. Nah, ini kita lanjut ke head pistonnya teman-teman. Dan untuk head pistonnya sendiri kayak gini teman-teman. Tuh. Ada kerak, tapi dia nggak keras. Dia cuma kayak pasir gitu teman-teman. Nggak tebel juga, tipis, nggak basah-basah amat, kering lah ini, kering men gitu. Oke men, thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.